Gede, tir. Gede. Mana maning, tir? Lengek. Ayah di dia. Ayah. Ayah jadi dia, ayah di bawah ayah. Orang ngerti bahasa Sunda. Nah, mulutnya ngeblek ngeblek. Mulutnya ngeblek ngeblek ya. Oleh lagi isi angin kumbang sih. Tuh pas lubangnya tuh. Kena dir. Duh, ngerin di titik. Wah, kena maning. Kena maning, bos. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bersetubers di sini. Selamat malam. Jumpa maning bos, karo pacar Juper bos. Malam ini saya ditemani oleh Mas Kodir. Rencana malam Jumat ini bos, Mas Kodir mau berburu belut bos. Mudah-mudahan Mas Kodir malam ini berburu belutnya memperoleh hasil bos. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke, ikuti aja bos ya. Tuh kena bos katanya tuh. Lumayan. Susah ini. Kalau kecil macam ini susah. Lumayan. Cilik kiri yo. Cil. Lumayan. Lanjut. Tancak gue. Tancak. Dapat bos, cuma kecil. Lumayan lah. Umpannya pakai udang. Ana maning, Dir. Bosku dapat lagi, kita shot, bos. Tuh, belutnya tuh. Loler cek. Gede ya, Dir? Tuh, bos, belutnya, bos. Besar. Lumayan, Dir, ya. Wah, belutnya tuh. Lagi tadi alhamdulillah bisa dapat belut besar bos. Anak maning dir, ada lagi je bos, tuh lubangnya. Kena lagi bos, kena lagi tuh, kita shot lagi. Kena maning. Oh. Gede maning diri ya. Lumayan. Besar lagi bos. Dapat 3 bos. Eh, anak maning. Anak maning sih. Dapat 3 bos. Itu lagi. Mau dipasang umpan lagi bos. Lagi bos, tuh mana lagi bos, mana lagi, wah gede pelitir, gede maning ya, gede maning bos, enggak mau rezeki ini malam Jumat, langsung telep telep pak,
Wih, bos, ada lubang lagi, bos. Cari ini ada lubang mana gue? Lagi dites. Kena dir, nenggak bos. Apa dir? Nenggak pelit dir. Nenggak sih bos, cuman lepas lagi bos. Itu lagi dikasih umpan lagi pancingnya tuh. Mau dimasukkan lagi tuh. Pancingnya mau dimasukkan ke lubang lagi tuh. Paten pelit dir. Tuh kena bos katanya. Wah, mulutnya cilik bos. Aduh, wah, mulutnya bos cilik. Aduh, cilik ya, apa-apa lah, simpen kena ngerjaan ya, tiga kalinya kena bos, tiga kali tarikan umpannya sentok loro ya, kurang ya. Oh, dimana nih bos, lumayan lah ini gede tir. Di Empang gak ada corona. Jos, ayo nama bunyi nama Jos. Anginnya kok gede kayak apa ya? Waduh, cepet maning ya. Aduh, kencak satuannya kayak apa ya? Cepet maning je bos. Bos, cepet bos. Kencak satuannya kayak apa ke bulut ya? Monster apa? Pakai yang kaku ki. Katon bitir, lenge. Le bos lagi dipasang maning. Apa bos? Kena je bos. Satuannya kayak apa? Pak, ayo lolos-lolosan, Pak. Les. Allah. Aduh. Gede, Dir. Aduh. Lepas sih. Gagal. Biasanya kerja ini mancing belut dapat 2 kilo, 3 kilo. Sekarang dapatnya 1 kilo. Oh, dapatnya 1 kilo. Kenapa, Dir? Anginnya dapatnya 1 kilo. Besar. Anginnya terlalu besar. Dingin. Enggak mau makan. Susah. Emang berpengaruh sih kalau angin kumbangnya kencang. Pengaruh banget. Biasanya dapat berapa sih kalau nggak ada angin kumbang seperti ini, Dir? Ya, 2 kilo. 2 kilo. Kalau balik jam 1, kalau sampai jam 3 ya 3 kilo. Itu berangkatnya jam berapa kalau berangkat mancing belut tuh? Biasa jam 8. Jam 8 pulang? Pulang kadang-kadang jam 2. Jam 2. Jam 3 seolah-olah itu baru pulang. Seperti itu, bosku. Biasanya kalau mencari belut, mancing belut malam hari itu dapatnya lebih dari 2 kilo. Kadang 3 kilo dapat. Tapi malam ini dapatnya hanya 1 kilo. Hanya 1 kilo karena itu cuacanya nggak mendukung. Kata Mas Kodir itu angin kumbangnya kencang. Jadi hawa atau udaranya terasa dingin. Jadi belut nggak mau naik ke permukaan.
Oke bos, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang bosku.